Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPP LDII menerima kunjungan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Abdul Manan. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Umum DPP LDII Kriswanto Santoso didampingi juga oleh Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah Kiai Haji Aceng Karimullah dan Ustadz Dwi Pramono, serta Wakil Sekretaris Roberto Sidauruk dan Korwil DPW LDII Provinsi Sulawesi Barat, Ruli Berna Putra. Dalam pertemuan tersebut, Kiai Haji Abdul Manan mengatakan bahwa kontribusi dan kerjasama LDII di Sulawesi Barat sangat baik dan sangat membantu wilayahnya dalam membentuk SDM yang religius. Selaras dengan Ketua MUI Sulawesi Barat, Kriswanto juga menjelaskan bagaimana kontribusi LDII secara nasional dalam pembentukan SDM yang berkarakter profesional religius, mulai dari tingkat PAC hingga DPP. Kriswanto juga memperkenalkan terkait peluncuran pondokkarakter.com sebagai wadah atau media untuk terus membangun karakter generasi penerus bangsa mengikuti perkembangan zaman. Ya, harapan ke depan ya demi untuk umat, untuk kesatuan umat namanya, al-wihdatul ummah, maka harapan kita itu lebih akrab, lebih bagus, itu lebih itu yang kita harapkan. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDII TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.